semuanya, teman-teman baik di Indonesia, terima kasih banyak untuk teman-teman semua, teman-teman media dan teman-teman ada di sini. Sebuah kebanggaan dan hormat buat teman-teman karena main bisa bawa teman-teman dari Taiwan. Apa ini salah satu impian main bisa bawain lagu ini offline dari dulu sebetulnya. Jadi sebelum main dangdut, sempat dangdut kan dulu kanan, tapi tetap sekarang dangdut. Cuman kemarin itu Kak Mama main, mau coba nggak ini dalam mulai, kayaknya cocok sama karakter kamu. Dan sebetulnya tantangan banget sih karena warnanya berbeda dari lagu-lagu yang sebelumnya. Apalagi diceritain sama Kak Mama nih. Gitu sih. Kan beda jauh sih yang dangdut. Ini tadi ada nada-nada sendiri. Betul. Iya, tantangan sih banget salah. Karena kan sebelumnya Mai bawain sebetulnya gini, dulu tuh dari kecil memang hobinya tuh nyanyi lagu pop. Karena dulu tuh memang sering denger lagu-lagu Mai. Terus akhirnya ternyanyi. Dan dulu sempat ikutan kompetisi juga kan, dulu sempat di Indonesia. Terus sempat trio juga, terus sempat bikin solo juga. Ya, pengalaman ya. Jadi banyak belajar dan akhirnya dipertemukan sama MPE, bisa menjadi bagian dari MPE, luar biasa ketemu sama kakak-kakak senior. Luar biasa. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan gue di sini juga bisa banyak belajar sama MPE, sama Rati, Reka, Kandani, Koko Gandhi, buat kakak juga, sama kakak juga, terus spesial juga ada model pedagog juga ini Kak Agra juga, makasih banyak dari sekian abad ya Kak, sekarang baru bisa sudah dijawab. Ada yang lain kan? Dari sisi Ratnya, dari sisi Pak Rat, dari sisi Ratnya Kak dua memang prosesnya lumayan ini perjuangannya, karena ini namanya kan baru peragi. Orang tua mas ya pasti lagi kalau ada album baru, single terbaru nih lagi keluar, orang nggak tahu karena kan pas cari nggak ada Aku Cinta gitu kan, pas saya klik terus lagi keluar lah Aku Cinta gitu kan, jadi di situ rumah jadi baru namanya ya, brand baru ya, masih aja tapi ada Koko Gandhi di sini yang jadi sama-sama namanya jadi lagi MPE mengeluarkan ini kan. Ini adalah suatu perjuangan yang dipersiapkan betul-betul gitu kan, dengan lagu-lagunya dan semuanya, pokoknya saya dipersiapkan lagu yang banyak juga dan menurut saya sih bagus-bagus lagunya gitu kan. Jadi apa namanya, saya berusaha di sini dengan Kapol apa namanya selalu tampil untuk duet berdua gitu kan, karena di sini namanya kami harus tetap konsisten ya, apa sih konsisten dengan nama Rami ini. Jadi kalau saya berdua dengan pertamaan mungkin namanya jadi gitu ya, jadi mungkin beda-beda ya, apa diganti lagi apa nggak tahu, saya nggak tahu bukan ya, terus kita diganti lagi. Oh ini karena permintaan dari MPR untuk mengganti nama, jadi nggak rekrutasi dari Koko Gandhi nggak ada. Dinamakan nama yang baru gitu. Brand baru bagus. Iya, itu aja. Yang mudah-mudahan semuanya bisa lagi ini namanya bisa dikenal orang, bisa diterima. Lagu-lagunya bisa diterima di semua kalangan. Gitu kan, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh dunia kalau perlu. Amin ya, Pak. Amin. Semua deh, semua yang telah diserahkan BPR terima. Oke. Lagi di dunia musik itu relatif ada yang boleh dikatakan yang dibilang genre. Makanya itu sebenarnya seperti tadi kata siapa Bang Yudi dari RRI itu benar. Jadi banyak sekarang anak-anak sekarang ini ada yang dibilang musik senja. Itu ada sekarang ya. Nah, tapi tetap nuansanya 80-an. Nah, kita melihat ke belakang ada Titik Sandora dan Muksin. Itu lagunya kalau nggak salah lagu barat tapi dibuat Indonesia ya. Somewhere Between, nah itu lagu. Nah, di situ akhirnya saya lihat lagi, wah ini kayaknya duet
apa duet abadi ini udah nggak kelihatan ya seperti Guruji almarhum dengan Dewi Bor. Nah makanya itu kebetulan Bunga punya lagu yang memang cocok untuk diduetkan. Tapi tetap saya berkiblat karena mereka kiblat musik kita itu adalah tetap 80-an. Karena sesuai dengan ya apa ya fansnya Mbak Rati gitu kan, semuanya tuh kita lihat itu harus harus ke situ. Kalau terlalu news juga akhirnya mereka yang seusia-usia kita ini pasti akan mengatakan wah kayaknya nggak enak kan digituin gitu, maunya yang apa yang betul-betul pas dengan nuansa itu. Nah jadi ya mudah-mudahan bahwa Ragi, Gandhi dan Barat ini bisa menjadi satu fenomena lagi di dunia musik untuk duet gitu. Iya, saya tambahkan aja karena memang niat kita itu dari awal itu ingin ada duet dan itu memang diciptakan. Saya berpikir tadinya mau saya Cahaya Bunga Saragi dan Maman Piyul, tapi gak punya komunitas. Jadi saya cari linknya Maman Piyul aja, yaitu Ratih Ruwasi. Akhirnya saya gantikan sama Gandhi Saragi. Jadi saya sebetulnya KKN, saya yakin pasti bisa. Jadi ternyata Ragi ini baru 2 bulan ya. 3 bulan ya. 3 bulan alhamdulillah fansnya luar biasa. Banyak fansnya sekarang udah dari berbagai kota, bahkan kalau mereka show itu fansnya sudah hadir. Jadi kemarin jadi sudah webinar dan biarnya komunitasnya namanya sahabat arti cinta. Jadi kenapa Ragi? Tahu kenapa Ragi? Ragi, Purwasi dan Gandhi. Jadi orang langsung brandingnya cuma satu itu, Ragi. Gitu. Jadi kalau orang featuring, kalau ini enggak, jadi dua jadi satu. Gitu. Terima kasih pertanyaannya. Ya sebenarnya ini merupakan satu tantangan yang berat ya, karena memang saya benar-benar baru masuk di apa keunian yang serius lah boleh kata seperti itu ya, sebenarnya kenapa Maman dan Dede Bunga. Sebelum saya suka nyanyi, karena saya kerja di hotel, saya biasanya nyanyi di lounge, di hotel Golden sendiri ya, alam sana, di sini gitu ya. Untuk menciptakan budak seperti Dede dan Dede Bunga itu sebuah nama besar sekali ya. Dan kalau saya ingin menjadi diri saya sendiri dengan apa yang saya punya, saya sudah pernah bicara sama Bunga, sama Pak Maman. Pak Maman, kalau cari suara bagus kayaknya nggak ada di saya deh. Nggak apa-apa, karena saya bukan cari itu. Wah, cari apa? Saya tanya. Saya cari suara yang punya khas. Khasnya gimana ya sebenarnya? Aduh, saya nggak ngerti deh, tapi saya nggak mau nyanyi. Gitu. Tadi saya nggak mau. Dari saya kenal sama dua orang ini bulan Agustus, ditawarin saya bilang nanti aja, sampai akhirnya saya dikasih materi lagu, saya lihat lagunya bagus ya kata-katanya, saya dengar sekali biasa, tapi saya dalam 2-3 kali oh enak ya, saya tanya mau belajar dengan siapa, dengan Ratih, waduh emangnya mau Ratih buat sama orang yang belum dikenal gitu, ya coba aja dulu gitu. Akhirnya singkat cerita jadi karena saya dikelilingi orang-orang yang sangat profesional ya menurut saya ya. Karena Pak Maman, siapa yang kenal seorang Maman Piyul ya, arranger musik ternama lah saya bilang dari zaman ke zaman. Cuma orangnya memang sangat low profile. Bunga itu setelah saya cek ya keberadaannya secara serius, waduh lagu-lagunya dengan saya-saya luar biasa. Ya tentunya dengan saya-saya yang memang pada saat itu ya buat-buat gitu ya. Jadi saya agak tersentuh juga. Nah ditanyakan lagi kan, emang kita mau syuting sama siapa? Sama Kesinya siapa? Yang sudah video-video ini, saya cek lah. Kalau saya itu orangnya gak gampang. Terus terang, ya tadi gampang kan tapi gak gampang. Ketika sudah mulai, saya jangan dikasih tantangan, saya orangnya serius, gak pernah main-main. Dari sebuah project yang kita lakukan di hotel, yaitu namanya Barbecue Night, di mana akhirnya terbentuk Golden Famous Family, dan setiap bulan kita hadirkan artis-artis itu ya di Gunung Kemayoran, akhirnya terciptalah Ratih Purwasi dan Gandhi. Nah kebetulan seorang Ratih Purwasi itu ya gitulah ya, kalau orang kalau sudah legend, kalau orang sudah punya pengalaman biasanya makin menunduk seperti padi.
saya sangat respect, saya sangat berterima kasih sama Kak Ketuasi yang dengan sabar juga membantu saya dalam proses pembuatan lagu. Insya Allah, saya tidak ingin menjadi siapa-siapa, saya ingin menjadi Gani Saragi dan Kak Ketuasi atau lagi. Tapi insya Allah saya berusaha dari hari-hari belajar sama Komang Tio, sama Bunga, sama Rati. Oh ya, teman-teman saya juga di MPA yang saya suka diskusi sama Bang Ferry, sama Bang Uman, sama Kak Naya. Selalu saya tanya, gimana ini gitu. Alhamdulillah mereka semua support, termasuk Kak Endang. Kak Endang itu luar biasa, saya bilang. Biasanya orang yang ilmunya tinggi justru semakin merunduk. Makanya saya sangat salut. Jadi saya bilang Golden Beauty Hotel akan support MPA dengan semampunya. Sehingga apapun yang dibawakan oleh MPA, saya berusaha untuk membuat launching seperti ini, seperti Teman Arti Cinta dan seterusnya. Seperti itu bahasa kira-kira. Tapi insya Allah saya berusaha sebaik mungkin. Tapi mudah-mudahan saya bisa jadi diri saya dengan suara saya seperti ini. Soalnya kalau ngikutin Nuri pasti berat ya. Suaranya dengan khasnya, pengalaman yang berpuluh tahun, rasanya itu jadi burden nanti buat saya. Tapi saya berusaha untuk menjadi dengan baik seperti